Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi Alif Fasis bersyukur apabila prosiding melibatkan kes Kalwat dengan aktris Ruhainis di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berjalan dengan lancar. Menurut Alif atau nama sebenarnya Muhammad Alif Fasis, dia akan memberi sepenuh komitmen sepanjang kes Kalwat dibicarakan di mahkamah. Alhamdulillah, apa yang harus berjalan hari ini semua dipermudahkan. Seperti apa yang dibicarakan di mahkamah tadi, prosiding ini akan disambung ke tarikh yang sudah ditetapkan. Secara pribadi saya lega, semua urusan berjalan lancar dan memohon doa semuanya berjalan dengan baik. Apa saja yang melibatkan kes selepas ini, kami akan beri komitmen sepenuhnya kepada pihak mahkamah. Mengulas tentang dakwaan dia dan Ruhainis kerap berbalas santeran di Instastory, Alif menyatakan mereka masih berhubungan baik. Saya dan Ruhainis perlu melalui prosiding mahkamah berkaitan kes ini. Jadi kadangkala bila kita repost IG antara satu sama lain, orang tafsir, oh Alif Ruhainis saling berbalas. Bagi saya tidak apa-apa yang boleh halang untuk kami masih berhubung. Kami tak bergaduh, mungkin orang ingat bila kami ada kes kami perlu bermasa muka. Buat masa ini kami tidak isu dan tak perlu bermasa muka dengan Ruhainis. Apa saja posting itu berkaitan dengan kerja sebagainya. Ruhainis dan Alif Fasis yang terlibat dengan kes Kalwat pada 9 Mac lalu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu ketika sebutan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini.